Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini saya akan memperbaiki gagang golok dan sekalian merenovasi, memperbaiki juga sarungnya. Dan inilah yang akan saya perbaiki, adalah gagang golok yang sudah pecah, dan kita akan ganti dengan kayu buat gagangnya dari batang pohon jambu batu, dan kita mulai proses pembuatannya.
Dan inilah hasil dari pembuatan gagang golok dan perbaikan sarung. Dan terima kasih sudah menonton. Dan terima kasih sudah menyimak di tutorial pembuatan gagang golok ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.